Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Oke, okay, buat semua kelas pelajar-pelajar daripada 4 STEM. Okay, hari ini kita kelas yang ketiga minggu ni kelas. Daripada pukul 8 sampai pukul 9. Setakat ni kita ada 18 orang. Okay, daripada 27 orang. Subtopik kita hari ini formula kanta nipis. Formula kanta nipis. Tapi sebelum kita pergi pada formula kanta nipis, kita revise sedikit apa yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu pada subtopik 6.3 berkenaan dengan kanta. Okay, boleh rujuk buku teks. Okay, buku teks. Cikgu paparkan juga buku teks. Muka surat 252. Okay, 252. Okay, kita ada dua jenis kanta. Pembentukan image oleh kanta. 6.3 ni yang kita dah belajar sebelum ni, kita ada dua jenis kanta, iaitu kata cembung dan kata cekung. Okay, kita ada bentuk kata cembung tu dia mencembung. Okay, kalau cekung tu dia ramping. Okay, ramping, ramping. Okay, kemudian, okay, kita sebenarnya familiar. Okay, kalau masuk bab kanta ni, kita familiar untuk lukis gambar rajah Sina. Kita lukis gambar rajah Sina. Jadi sebelum kita lukis gambar rajah Sina, kita perlu, okay, mengenali. Okey, item-item ataupun poin-poin dalam gambar rajah Sina. Okey, contohnya. Okey, contohnya kita ada, ini adalah kata cembung. Okey, kata cembung. Paksi kanta yang dekat sini kan. Ni paksi kanta. Ni kanta ni. Ni cembung. Okey, jadi untuk paksi kanta ni dia belah tengah-tengah. Okey, belah tengah-tengah. Yang O ni pusat optik. Ni yang penting semua ni. Paksi kanta. Okay. Nah, lepas tu pusat optik. Nah, ini yang penting-penting. Okay. Paksi utama. Paksi utama ni yang tengah-tengah ni. Okay. Ni adalah paksi utama. Okay. Nah, kemudian kita ada jarak objek U. Simbol yang digunakan adalah U. Okay. Jarak image adalah V. Okay. Nah, sebelum ni kita pernah jumpa sebenarnya UV ni. Okey, contoh momentum MU, MV, halaju awal dengan halaju akhir. Laju awal dengan halaju akhir. Okey, yang mana U laju awal, V laju akhir. Kita jumpa lagi simbol yang sama. Okey, cuba kita tengok. U, kalau U sebelum ni laju awal, awal. Okey, V akhir. Sama juga dengan objek dengan image. Sebelum kita ada image, mesti ada objek dulu, syarat dia. Contoh kita duduk depan cermin. Okay, depan cermin, kita adalah objek. Jadi, sebelum kita nampak diri kita dari cermin itu, mesti ada objek dulu. Ha. Jadi, objek ni adalah yang awal. Okay, ha. Yang awal. Jadi, kita label, dia pilih label sebagai U. Okay, ha. Jadi untuk V adalah image. Takut tertukar ni sebab kita nanti akan jumpa formula. Okay, formula dia guna simbol saja U, dia guna V, dia guna F. Okay, F adalah panjang fokus. Okay, kalau kita tengok sini, panjang fokus. Ini adalah panjang fokus, iaitu daripada ni, paksi kanta. Panjang fokus daripada paksi kanta sehingga ke jarak fokus. Sehingga ke titik fokus. Cikgu dah bagi tahu kelas sebelum ni. Titik fokus ni, okay, kalau bagi kata cembung ni, satu tempat yang dia menumpu. Kalau kita letak bawah cahaya matahari, kita ada satu point yang menumpu semua cahaya. Dia menumpu satu tempat. Jadi tumpuan pada satu tempat tu, okay, tumpuan pada satu tempat tu kita panggil titik fokus, F. Ini adalah titik fokus. Okay, daripada titik fokus pula, kalau kita ukur sehingga ke paksi kanta, itu adalah jarak fokus. Jadi kita ada jarak fokus, jarak objek.
Kalau jarak objek, okey, jarak objek, contoh kita ada satu objek, okey. Nah, dekat sebelah sini kita ada satu objek. Okey, ada satu objek. Jadi jarak objek adalah daripada sini, ukuran dia daripada sini sehingga ke paksi kanta. Okey. Nah, sini jadi kita label sebagai U. Nah, ini adalah okey jarak objek. Okey, U, jarak objek. Selepas tu bila pembentukan image di sebelah sini, okey, contohnya macam ni, okey, jarak image pula V daripada okey, daripada paksi kanta sehingga kedudukan bagi image tersebut. Okey, image tersebut. Okey, ini bagi kanta cembung. Bagi kanta cekung pula, okey, kanta cekung, fokus dia, okey, fokus dia, dia terbalik. Kalau sini fokus dia menumpu dekat sini cahaya. Tetapi kalau cahaya melalui kanta cekung, dia akan mencapah cahaya tu. Dan kita tak akan nampak fokus dia. Okey, tetapi sebenarnya untuk gambar rajah sinar ini adalah arah sinar. Okey, sinar cahaya. Fokus dia di belakang kanta. Okey, belakang kanta. Garisan putus-putus ni maksudnya tak nampak. Kalau kita ada kanta kata cekung, ni sinarkan satu cahaya ataupun cahaya matahari, kita tak akan nampak ni F ni. Kita hanya nampak cahaya ni memfokus. Bukan memfokus, mencapah. Okey, mencapah. Okey, kemudian gambar rajah sinar, sebenarnya cikgu nak buat aktiviti hari ni, gambar rajah sinar kan. Okey, aktiviti melukis ni. Tapi nantilah kita bagi habis dulu ataupun cikgu tengoklah bila yang sesuai. Okey. Dekat sini sebenarnya penting. Okey, penting eh. Kena tengok sebenarnya cikgu nak lukis ni satu persatu ni, nak minta semua lukis. Supaya dapat kenal pasti. Okey, kenal pasti macam ni, okey. Kalau ini, ini adalah titik fokus, okey, titik fokus. I ni adalah image. Okey, image. O ni adalah objek. I adalah image. Okey, mana jarak objek? Jarak objek adalah daripada kedudukan O sehingga ke paksi kanta. Ini adalah jarak objek. Jarak image pula, okey, cikgu tulislah. Okey, jarak objek. Okey, jarak objek, okey, daripada sini, okey, kepada sini. Ini adalah jarak objek. Jarak image pula, okey, daripada I itu sehingga ke paksi kanta. Kita ada paksi kanta. Okey. Jadi, U adalah jarak objek, V adalah jarak image. Ni I image, O objek. Okey. Nah, F ni adalah titik fokus. Okey, dua F ni double titik fokus. Dua kali ganda titik fokus ataupun dua kali ganda jarak fokus. Contohnya sini 5 cm, jadi sini 10 cm. Okey, 10 cm daripada mana? Daripada paksi kanta. Okey, jadi kita tengok seterusnya, tengok. Okey, U bersamaan dengan 2F. Maksudnya U ni objek sama ataupun duduk pada jarak dua titik fokus. Dekat atas titik fokus, double titik fokus. Okey, dekat 2F. Okey, dan kita dapat image dekat sini. Okey, dan ciri-ciri image ni sebenarnya pada nota ni kena lukis. Lepas tu ciri image, kedudukan image dan ciri image. Ini penting ni. Okey, dan cikgu dah bagi tahu. Okey, kalau nyata ni kan nyata ni pembentukan image adalah berlawanan dengan objek. Contohnya objek duduk sebelah kiri. Ni kiri kan? Objek duduk sebelah kiri, image duduk di sebelah sini. Jadi nyata. Tapi kalau objek ataupun objek dan image dia duduk pada sebelah yang sama, contohnya yang dekat contohnya di sini. Ini objek, ini image. Duduk pada sebelah yang sama, okey, ciri dia jadi maya. Okey, ni maya. Maya ni, image ni sebenarnya infinity. Okay, infinity. Di sebelah sini sebenarnya. Okay. Songsang pula, senang juga. Ini tegak. Okay, objek dia kepala atas, kaki bawah. Tetapi image dia, kaki duduk atas, kaki duduk atas, kepala duduk bawah. Songsang lah. Okay, songsang.
Dan diperbesar dan kecil, kita tengok. Ini boleh tengoklah. Boleh bezakan antara besar dengan kecil kan. Ini besar, ini kecil. Jadi sini diperbesarkan. Image dia. Ni image eh. Okay, image. Okay. Sama juga dengan kanta cekung. Cuma kanta cekung, gambar rajasina dia, cara melukis dia. Okay. Sehingga ke paksi kanta, dia mencapah. Dia mencapah. Macam mana nak lukis capah ni? Macam mana nak lukis capah ni? Okay. Bila sampai sini, kita kena buat garisan putus-putus ke titik fokus dulu. Okay. Garisan putus-putus, baru kita boleh lukis gambar rajasina. Ingat, garisan putus-putus ni, kalau kita buat eksperimen, kita tak nampak pun. Tetapi, panduan kepada kita untuk melukis gambar rajasina ni. Okay. Alur sina ni. Selepas melalui kanta. Okay. Sama juga dengan kanta cembung. Satu lagi sina ni, bila melalui titik tengah, center kanta ni, dia hanya straight saja, tidak berlaku pembiasan. Kalau ni ada bengkok kan, ini berlaku pembiasan yang kita dah belajar sebelum. Okay, berlaku pembiasan. Sama juga ini berlaku pembiasan. Tapi kalau titik tengah-tengah, tidak berlaku pembiasan. Okay, pembiasan tidak berlaku. Okay, tengok. Tengah-tengah pembiasan tak berlaku, pembiasan tidak berlaku. Okay. Kemudian, pada subtopik sebelum ni juga, kita jumpa pembesaran linear. Okay, pembesaran linear, formula dia, dia hanya paparkan formula tetapi tak ada contoh pengiraan kan. Okay, pembesaran linear, okay, ini M, okay, sama dengan, M sama dengan, sekejap, kecilkan tulisan. Okay. Okay. M. Eh, mana pen? Salah lid dah. Okay, dah. Okay. M sama dengan ketinggian image. H tu maksud dia height dalam bahasa Inggeris. Eh? Ketinggian. H. Tapi tu lah, dia label dia adalah image adalah I. Ni I eh. Ni I. Image. Okay. Lepas tu, H, O. O kecil. Okay. O tu adalah objek. Okay. M ni pembesaran linear. Okay. Pembesaran linear. Sama juga, okay, formula ni boleh diguna pakai juga untuk jarak. Okay. Jarak. Jarak distance eh. Dalam bahasa Inggeris, distance. Okay, cikgu buat simbol D ataupun V lah sebab memang kita guna V, jarak image bahagi dengan okay, jarak objek. Okay, V bahagi U. Jadi formula yang sama, pembesaran linear kita boleh guna pakai untuk, okay, boleh guna pakai juga untuk jarak image, jarak objek. Okay, ketinggian image, ketinggian objek. Okay, boleh guna pakai. Okey, itu subtopik 6.3. Jadi sebenarnya hari ini kita nak pergi kepada subtopik formula kanta nipis. Okey, formula kanta nipis. Jadi formula kanta nipis, okey, selain lukisan gambar rajasina, formula kanta nipis boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah mengenai kanta, menyelesaikan masalah mengenai kanta. Jadi formula dia adalah ni, kita akan jumpa ni formula ni. Okay, formula dia adalah 1 per F. Okay, 1 per F. 1 per F. Okay, 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okay, F ni adalah fokus. Okay, panjang fokus. Okay, F adalah fokus. Kemudian U adalah objek. Sebenarnya jarak objek. V adalah jarak bagi image. Okay. Fokus, objek, image. Okay. Ni formula. Yang formula yang atas tadi ni kita belum guna lagi ni. Okay. Kita belum guna lagi. Sama juga ini formula baru, formula kanta nipis. Kita jumpa iaitu 1 per F. Sama dengan 1 per U tambah dengan 1 per V. Okay, formula. Okay, kita tengok menyelesaikan. Kita tak banyak ni. Dah nak habis lah.
Okey, kita pergi pada contoh. Lepas tu habis. Okey, tak banyak pun. Okey. Kita pergi kepada menyelesaikan masalah, okey, yang melibatkan kanta nipis. Kanta nipis. Okey, kita ada dua jenis. Okey, dua jenis kanta, okey, kata cembung dengan kata cekung. Okey, cuba tengok nilai positif dengan nilai negatif. Nilai positif dan nilai negatif. Okey, nilai positif, okey, nilai negatif. Okey, untuk nilai yang positif, panjang fokus dia. Panjang fokus F tadi, eh, F tadi. Okey, iaitu kanta cembung ataupun kanta penumpu. Kata cembung, nilai F ni, okey, nilai F adalah positif. Okey, cikgu buat, eh. Untuk F, okey, kita ada dua. Okey, satu positif, satu negatif. Nilai, eh, nilai. Okey, jadi positif ni untuk kanta cembung. Okey, untuk kanta cembung. Okey, untuk negatif pula adalah kanta mencapah ataupun kanta cekung. Okey, tulisan tak cantik sikit lah. Okey, kanta cekung. Nilai negatif. Nilai F yang negatif. Okey, untuk jarak imej pula. Okey, kalau jarak imej, V. Okey, imej. Kita ada dua juga. Okey, kita ada dua juga. Kita ada positif dan negatif. Okey, untuk jarak imej, eh. Jarak imej ingat, eh. Selepas objek, selepas kita lukis gambar Raja Sina, okey, akan ada terbentuknya imej. Jadi kita kena ukur. Okey, dalam buku teks tadi, okey, jarak imej, ni contoh jarak imej, eh. Ni imej. Ini adalah imej. I, ini objek. Okey. Jadi untuk jarak imej ataupun untuk imej, kalau nyata, kalau nilai itu kita dapat positif. Nilai, eh, contohnya kita dapat 4. Okey, 4 cm. Positif. Jadi positif tu image dia, ciri dia daripada situ nilai dia kita dapat tu. Ciri dia, jadi image kita dapat yang pertama nyata. Okey, nyata. Okey, nyata. Dan di sebelah kanta yang bertentangan dengan objek. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau objek duduk sebelah kiri, image di sebelah kanan. Kalau objek di sebelah kanan, image di sebelah kiri. Itu maksud dia. Jadi image nyata ni dia bertentangan dengan kedudukan objek. Objek di sebelah kiri, image di sebelah kanan. Kalau image di sebelah kanan, kalau objek di sebelah kanan, image di sebelah kiri. Okey? Itu maksud dia. Okey, kalau nilai V, okey, kita dapat negatif. Okey, jadi image dia adalah maya. Maya. Okey, maya. Okey, apa maksud maya ni? Di sebelah kanta yang sama dengan objek. Kedudukan dia adalah sama dengan kedudukan objek. Itu maksud dia. Kedudukan bagi image berada sama, okey, di sebelah kedudukan objek. Bukan di maksud dia. Okey, maksud dia, kita slide ke atas. Inilah maksud dia. Okey, maksud dia, ini. Okey, objek di sebelah kiri. Ni kiri kan? Ni objek. Image pun duduk di sebelah kiri juga. Jadi, sama-sama duduk di sebelah yang sama. Kita ada kiri, kanan. Okey, sini kiri. Okey, sebelah sini adalah kanan. Okey, kiri dan kanan. Okey, kiri dan kanan. Jadi, kiri ni objek pun kiri. Image pun kiri. Berbanding yang atas. Okey, objek di sebelah kiri, okey, image di sebelah kanan. Jadi, ini adalah nyata. Okey, kalau duduk bersama-sama macam ni, image adalah maya. Okey, senang je. Okey, senang je. Okey, jadi kita akan pergi kepada penyelesaian masalah. Okey, penyelesaian masalah. Okey, kita pergi pada contoh satu. Okey, boleh rujuk juga buku teks 261. Kejap lagi ada 5 soalan. 5 soalan tu kena ada pengiraan. Jadi kena sediakan pen, kena sediakan kertas, kena sediakan kalkulator. Okay, cuma dekat sini cikgu tunjuk. Sebab ada dalam buku teks ni dia tak tunjuk pengiraan. Okay, langkah tu dia skip. Okay, kita tengok satu persatu.
Okey. Sekeping kata cembung. Kita kena pastikan juga kata tu jenis apa dia guna. Okey, jadi ini adalah cembung. Okey, cembung. Mempunyai panjang fokus 12 cm. Ingat, kalau cembung, kalau panjang fokus dia kata 12 cm, maksudnya F adalah positif. Tengok sini. Dia dah buat siap-siap. Positif. Jangan lupa. Okey. Kalau dia kata sekeping kanta cekung, okey, panjang fokus dia 12 cm, jadi F sama dengan negatif 12 cm. Okey. Ha, cuma sini dia kata kanta cembung, panjang fokus adalah positif. Tentukan ciri-ciri kedudukan dan pembesaran linear bagi imej. Okey, dia suruh tentukan kedudukan dan pembesaran linear. Formula yang kita dah bincang sebelum ni iaitu M yang atas ni kan. M ni. Okey, cikgu tulis baliklah. Cikgu tulis balik dekat sini, dekat sebelah sini guna tulisan guna pen warna hitam. Okey. M bersamaan dengan H ketinggian I image bahagi dengan ketinggian objek bersamaan juga dengan okey jarak image bahagi dengan jarak objek. Okey, kita label dekat sini, ini adalah image bahagi dengan objek. Okey. Alamak, tak nampak. Eh. Tak nampak. Turun ke bawah sikit. Okey. Haa, tu. Walaupun tulisan tak cantik. Okey. Cikgu sedang belajar menulis secara digital. Jadi tulisan dia dia lari sikit. Okey, ha, itu formula yang kita jumpa tadi, pembesaran linear. Okey, formula ni adalah formula pembesaran linear. Okey, ini adalah pembesaran linear. Pembesaran okey, linear. Okey. Ni pembesaran linear. Formula ni adalah pembesaran linear. Sama juga tak nampak juga. Ada soalan setakat ni? Ada soalan tak? Kalau ada dekat chatting boleh tanya. Okey, boleh tanya dekat ruangan chatting. Sebelum kita pergi kepada contoh satu pengiraan. Okey, pengiraan pada contoh satu. Okey, ha, kita sambung. Okey, apabila jarak objek, apabila jarak objek. Jarak objek maksudnya U. Satu 18 cm, satu lagi 4 cm. Sama juga. Okey, jarak objek. Okey, jarak objek 18 cm. Okey, 18 cm. Okey, 18 cm. Kita pergi kepada formula yang tadi, 1 per F. Okey, 1 per F. Tulisan bagi kecil sikit. Dah kecil dah. Okey. Formula. Ini formula 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okey. Kita dia minta cari adalah image. Okey. Image. Kedudukan image dulu. Jadi kita perlu tentukan kedudukan image dulu. Okey. Kedudukan image. Image adalah apa? Okey. U adalah objek. Okey. U adalah bagi objek. Jarak objek. Okey. V adalah jarak bagi image. Okey. Ha, jangan tertukar. Okey. U objek, V image. Jadi, ni formula asal. Jadi, kita nak cari V. Dia tukar dulu. Tukar tempat duduk. Tengok. Okey. Kita nak cari ni. Jadi, 1 per U ni positif dekat sini. Dia pindahkan ke sebelah sini. Jadi, positif depan dia bila pindah ke sebelah sana jadi negatif. Tengok. Ha, ni negatif. Tolaklah. Jadi 1 per F tolak dengan 1 per U. Kita nak cari V. Okey, sekarang masukkan nilai. Okey, panjang fokus 12 cm. Positif. Kita masukkan 12. Kemudian tolak 1 per 18. Ha, ini dia tak cerita. Dia skip terus dapat V sama dengan positif 36. Macam mana? Okey, cikgu tunjuk di sebelah
S sini, okey, di sebelah sini. Okey. Macam mana dia buat? Okey. Satu, okey, satu per V sama dengan satu per F tolak satu per U. Okey, sama dengan F tadi adalah 1/12. 1/12 tolak dengan 1/18. Okey, ini pecahan biasa, pecahan. Jadi, kita kena samakan penyebut dia ataupun darab silang. Okey, maksudnya macam mana? Sini kita darab 18. Okey, darab silang, darab silang. Pilih dengan pen merah, kita darab silang. Okey, darab silang. Okey, darab silang. Jadi, kita akan dapat, okey, satu darab dengan 18, kita akan dapat 18. Tolak dengan satu darab 12, kita akan dapat 12. Bahagi dengan 12 darab dengan 18. Okey, tekan kalkulator 12 darab 18. Okey, 12 darab 18. Okey, kita akan dapat 216. 1/V, okey, kita dapat, okey, kita dapat 18 tolak 12, kita dapat berapa? 6. Bahagi dengan 2, 1, 6. Okey, V, kita nak cari nilai V. Sekarang kita terbalikkan. V naik duduk atas, 1 turun bawah. Sama juga dengan ni, 2, 1, 6 ni naik atas, 6 turun bawah. Macam mana yang akan jadi? Jadi V per 1 sama dengan 216 bahagi dengan 6. Sama juga tekan kalkulator 216 bahagi dengan 6. Kita akan dapat, okay, nilai V sama dengan positif 36. Jadi dalam buku teks, dia skip kaedah pengiraan ni. Okay, dia terus dapatkan jawapan, iaitu kita dapat jawapan, okay, positif 36. Positif 36. Itu adalah jarak imej. Okey. Kemudian pembesaran linear, formula dia, yang mana cikgu dah tulis tadi. Okey. Formula dia, jarak imej bahagi dengan jarak objek. Jarak imej bahagi dengan jarak objek. Okey. Jadi, kalau dia buat pengiraan, okey. Jadi, M bersamaan dengan V ni adalah image. Berapa dapat tadi? 36. Positif 36. Okey. Bahagi dengan U berapa tadi? Positif 18. 36 bahagi 18 kita dapat 2. Okey. Jadi bila dah settle, dah dapat jawapan tu, baru kita, image adalah nyata. Kenapa cikgu image adalah nyata? Sebab kita dapat jawapan image tadi adalah positif. Okey. Positif. Okey, berbalik kepada tadi, kalau positif, ni V nilai positif adalah nyata. Okey, song sang. Okey, song sang. Okey, song sang sebab kalau dia nyata, dia duduk sebelah sana, image dia terbentuk di bawah. Kita tengok dalam buku teks. Okey, gambar rajah Sina, ciri-ciri. Okey, cikgu slide. Okey, kita tengok. Ni, semua terbalik. Song sang, song sang, song sang, song sang. Okay. Song sang, song sang. Dia duduk kepala dekat bawah kan? Jadi semua song sang. Okay. Patah balik. Okay. Dan diperbesarkan. Macam mana besar? Tengok nilai dia. Okay. Nilai sini pembesaran linear dia adalah 2. Okay. 2. Jadi diperbesarkan. Image dia diperbesarkan. Image jadi besar. Image terletak 36 cm daripada kanta. Image terletak 36 cm. Macam mana 36 cm tu? Okey. 36 cm tu. Okey. 36 cm macam mana? Okey. Maksud dia macam ni. Kita ada satu garis lurus. Allah tak lurus pun. Maaf eh. Okey. Ini adalah kanta. Wah tak jadi sangat. Okey. 36 cm ni adalah daripada sini kepada paksi kanta. Okey, 36 cm. Nah, itu maksud dia 36 cm dari kanta dan berada di sebelah kanta yang bertentangan dengan objek. Apa maksud dia?
Maksud dia, objek duduk kat sini. Okey, objek duduk dekat sebelah kiri. Okey, image duduk di sebelah kanan. Dua kali, maksudnya tinggi dia dua kali daripada objek. Okey, tinggi dia dua kali daripada objek. Okey, kita pergi soalan yang kedua, B. Okey, jarak objek adalah 4 cm. 4 cm. Sama juga fokus dia adalah 12 cm. Positif. Okey, positif. Ha, kita masuk formula yang sama. Kita dapat V sama dengan negatif 6. Macam mana dapat negatif 6? Tengok. Ha, dia sampai sini kan? Ha, cikgu tunjuk yang dia skip ni. Okey, cikgu tunjuk. Okey. 1 per V. Okey, 1 per V sama dengan 1 per 12 tolak 1 per 4. Kita darab silang. Okey, darab silang. Macam ni darab silang eh. Darab silang. Jadi, kita dapat 1 darab dengan 4. Kita akan dapat 4 tolak dengan okey, 1 darab 12. Ataupun. Ataupun. Tak nak darab silang. Samakan penyebut dekat bawah ni, 12. Macam mana nak dapatkan ini 12? Darab dengan 3. Boleh juga macam ni. Selain daripada darab silang. Okey. Jadi 4 darab 3 kita akan dapat 12. Penyebut sama. Sebab ini pecahan. Okey. Jadi kita dapat 1 tolak 1 darab 3 ni kita akan dapat 1 tolak 3 bahagi dengan 12. 1 tolak 3. Okey. 1 tolak 3 kita akan dapat negatif 2 per dengan 12. Ini adalah 1 per V. 1 per V sama dengan okey. Negatif 2 bahagi dengan 12. Kalau kita simplify dia, ringkaskan bahagi dengan sifir 2. 2 bahagi 2 kita akan dapat 1. 12 bahagi 2 kita akan dapat okey, kita akan dapat berapa? 6. Okey. 1 per 6. Kita nak cari nilai V. Jadi kita terbalikkan dia. V kita naik atas, 1 turun bawah. Jadi bila kita terbalikkan sini pun sama, terbalikkan juga. Jadi jawapan yang kita akan dapat V per 1 sama dengan negatif 6 per 1. Jadi 1 kita tak payah tulis. Jawapan yang kita dapat adalah V sama dengan negatif 6 cm. Jangan lupa negatif. Sebab negatif ni memberi tafsiran jenis imej. Imej yang terbentuk. Okay? Ha, jadi kita dapat negatif pembesaran linear. Formula yang sama iaitu M. Okay? V bahagi dengan U. Okay, yang mana V yang kita baru dapat tadi negatif 6 bahagi dengan okay, jarak objek adalah 4 cm. Kita akan dapat 1.5. Okay, 1.5. Ha, sini dia tak letak negatif. Kan, cikgu letak negatif lah. Dia tak letak negatif. Kalau letak negatif, negatif. Sebab negatif tidak memberi makna. Sebab kita hanya nak mentafsirkan pembesaran dia berapa kali ganda. Ha, itu maksud dia. Okay. Ha, jadi negatif positif tidak memberi apa-apa maksud bagi pembesaran linear, formula pembesaran linear. Jadi dekat sini kita dapat 1.5. 1.5 ni maksud dia apa? Okay, image tu yang terbentuk adalah 1.5 lebih besar daripada objek. Okay, lebih besar daripada objek. Okay, jadi jadi rumusan dekat sini, image adalah maya. Sebab apa maya? Nilai negatif. Okay. Nilai negatif. Nilai negatif adalah maya. Okey, maya. Kemudian tegak. Okey, tegak. Okey, tegak dan dibesarkan. Okey, dibesarkan. Sebenarnya kalau negatif tegak, kalau positif songsang. Okey, image terletak 6 cm daripada kantar, jarak dia, dan berada di sebelah kantar yang sama dengan objek itu. Cikgu dah terangkan tadi, dia duduk di sebelah yang sama. Kalau objek sebelah kiri, imej pun di sebelah kiri. Imej dibesarkan sebanyak 1.5 kali. Imej lebih besar. Okay, yang mana pembesaran dia adalah 1.5 kali. Okay, 1.5 kali. Lebih besar daripada objek. Okay, itu contoh yang pertama. Okay, contoh yang kedua. Okay, contoh yang ada soalan. Kalau ada soalan, boleh tanya. Okey, suatu objek setinggi 9 cm terletak pada jarak 60 cm dari kantar cekung. Kita pergi kepada kantar cekung pula. Okey, kantar cekung. Dengan panjang fokus 30 cm. Panjang fokus bagi kantar cekung. Terus kita kena panjang fokus bagi kantar cekung adalah negatif. Ni negatif.
negatif. Jangan lupa. Kalau cekung saja, negatif. Tentukan kedudukan dan saiz imej yang terbentuk. Nyatakan ciri-ciri imej. Okay, formula kanta. Okay, 1 per F sama dengan 1 per U tambah dengan 1 per V. Kita nak cari V. Okay, kita tukar tempat duduk ataupun 1 per U kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi dekat depan 1 per U ni positif pergi sebelah sana, dia jadi negatif. Okay, tolak. Okay, ha, masukkan nilai 1 per negatif 30. Kenapa negatif 30 fokus? Sebab ini adalah kanta cekung. Okay, kanta cekung jadi negatif. Okay, tolak sebab atas pun tolak. U dia adalah positif 60. Okay, positif 60. Jadi kita masukkan sini 60. Ha, jadi terus dapat jawapan negatif 20. Okay, negatif 20. Kaedah dia sama juga. Kita samakan penyebut dekat bawah ni. Sini 60, sini 30. Macam mana nak samakan penyebut? 30 ni kita darab dengan 2. Jadi 1 darab dengan 2. Okay. Ha, dekat atas ni 1 darab dengan 2. Bawah ni pun darab dengan 2. Ha, kalau ikutkan adalah 2 tolak dengan 1 bahagi dengan 60. Negatif. Okay. Ha, jadi kita akan dapat 2 tolak 1. Okay. Negatif kita dapat 60 kan? 60. Okay. 60. Negatif. 2-2 negatif ni. 2-2 negatif. Okay. Jadi negatif. Ini negatif ni. Okay. Okay. Negatif. Negatif 2 tolak 1 kita dapat negatif 3. Negatif 3 bahagi dengan negatif 30 kita dapat negatif 20. Kita terbalikkan dia, kita dapat V sama dengan negatif 20. Okey. Ha, lepas tu pembesaran linear. Okey, pembesaran linear. Okey, pembesaran linear. Okey, M ketinggian bagi imej bahagi ketinggian bagi objek, sama juga jarak imej bahagi dengan jarak objek. Jadi ketinggian, sebab di sini dia kata suatu objek setinggi 9 objek. Okey, ha, objek. Jadi objek 9 cm. Dia masukkan nilai dekat sini. Sama juga dengan okay, jarak bagi image adalah 20, jarak bagi objek 60. Dia tak masukkan negatif sebab simbol positif dengan negatif tidak memberi nilai, sebarang nilai kepada, tidak memberi maksud okay, kepada pembesaran linear tersebut. Okay, ha, lepas tu H ketinggian bagi image kita dapat 3 cm. Apakah ciri dia? Image adalah nyata, okay, tegak dan diperkecilkan. Okay, dikecilkan, diperkecilkan. Okay, image terletak 20 cm dari kanta dan berada di sebelah kanta yang sama dengan objek. Ketinggian image adalah 3 cm. Kita dah dapat dekat sini pengiraan. Okay, setakat ni ada pengiraan, ada soalan kelas? Kehadiran setakat ni 25 orang. Ada soalan? Kita nak pergi kepada quizzes sekejap lagi. Sediakan kalkulator, kertas, pen ataupun pensel untuk buat pengiraan. Okay, ada soalan? Nak pergi kepada quizzes? Sekarang 8.46. Cikgu ada 5 soalan. Okay. Ada 5 soalan. Cikgu. Ya, ya, ya. Saya nak tanya. Yang apa pengiraan tadi tu kan? Okay, dalam buku teks. Okay. Kalau direct ke kereta tu boleh tak cikgu? Kalau soalan kelas exam lah, aku boleh duduk dalam kereta. Allah, tak clear lah. Oh, tak clear. Soalan tak clear. Tak jelas, suara tak jelas. Dekat pengiraan sangat. Bagi kereta. Pengiraan bagi? Kalau direct ke kereta boleh tak? Guna kalkulator. Ha, boleh 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 boleh. Ha, guna kalkulator boleh. Ha, tapi kena kena buat betul-betul. Cikgu kena masukkan bracket. Okey, ha, kena masukkan bracket. Kita tak boleh guna terus kalkulator, kita masuk nilai terus, tak boleh. Kena gunakan bracket. Okey, bahagi setiap simbol ataupun apa tu tolak ke tambah, kita kena buat bracket. Supaya kalkulator dia tak pening. Kalau tak, kita akan dapat jawapan yang salah. Sebab 1 per bahagi dengan negatif 30, dia ada cara dia kalau kita nak guna kalkulator. Nak guna kalkulator. Kalkulator.
Okay, kalau nak guna calculator, dia ada cara dia. Dia tengok calculator. Sini cikgu tak keluar pula calculator cikgu. Okay. Calculator. Calculator please. Tak nak keluar. Okay. Jadi nak guna calculator boleh, tetapi pastikan mesti guna simbol bracket tu, mesti guna bracket. Kan bracket buka, bracket tutup setiap bagi memisahkan satu pengiraan. Sebab kita ada dua pengiraan, satu per U. Okay. Tolak dengan satu per V. Jadi kita kena buat bracket setiap satu pengiraan tu. Okay. Ada soalan lain? Kita nak pergi kepada quizzes. Okay. Kalau tak ada, pergi pada ruangan chatting. Cikgu ada masukkan link. Okay. Quizzes. Okay. Kita akan pergi kepada soalan quizzes. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Boleh masuk. Tidak ada 25 orang. Setakat ini 20 orang. Baru masuk. Ada lagi yang lain? Okey, masuk-masuk. Masuk quizzes. Sekarang sesi quizzes. Okey, boleh link ada cikgu sertakan dekat ruangan chat. Sebelum kita mula, sediakan calculator. Okey, kertas. Okey, kertas. Sediakan kertas, pen ataupun pensel. Okey, pastikan. Okey, fokus. Jarak fokus tadi. Nilai positif dengan negatif. Okey. Kena ada buku teks. Boleh rujuk buku teks. Satu soalan kalau ikutkan cikgu butuhkan 2 minit lah. Okey, tapi tak apa, ambil masa untuk menjawab. Okey, kita ada 10 minit sebelum kelas kita tamat. Ada 5 soalan. Okey. Okey. Kita boleh mulakan. Sekarang kita ada 22 orang. Tak apa, kita mulakan dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh mula menjawab sekarang. Okey. Okay.
daripada jarak daripada paksi kanta. Daripada paksi kanta. Okey. Jarak objek dengan jarak unit mesti daripada paksi kanta. Contoh soalan yang cikgu paparkan tu. Okey. Cikgu paparkan tu. 48 cm tu dari jarak image daripada objek. Jadi kena tolak.
Kita tengok jawapan kehadiran eh. Ramai yang salah ni. Tak cukup 2 minit untuk satu soalan. Ramai yang salah. Orang
free, boleh cuba buat balik. Okey, cuba buat balik, rujuk formula. Kita ada sebenarnya ada dua formula pembesaran linear. Okey, dengan cara pecahan sama juga dengan mencari nilai jarak fokus, fokus jarak image, jarak objek, satu per f sama dengan satu per u tambah satu per v. Guna pengiraan dia melibatkan input positif dengan negatif, merujuk kepada jenis kanta dan dah 99 minit ni. Cikgu Asmiah dah bagi kerja dah tu. Okey. Cikgu rasa yang mana tak siap tu teruskan. Semua pencapaian kita pada hari ini 43% yang setakat ni yang dah menjawab 26 orang daripada 29 orang. 43%. 43% maksudnya bawah daripada 50%. Di pengiraan dia ambil masa. Cikgu tetapkan 2 minit tak cukup. Satu soalan mungkin ambil masa 3 minit, 4 minit. Awal-awalan. Tapi bila kita selalu jawab nanti, sebenarnya target untuk jawab pengiraan ni paling lama pun 2 minit. Okey, 2 minit. Okey. Isi kehadiran yang mana belum isi lagi. Okey, yang dah isi kehadiran setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi kelas kita pada minggu hadapan. Setakat itu saja. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih, Cik. Sama. Okey. Siapa yang dah isi kehadiran boleh test eh? Boleh. Kehadiran 3, 2, 4.